Nah guys, selamat tengah hari guys ya. Ini pelangi guys ya, kebun kelompok babi saya beli tadi guys ya. Guys, hasil kontainer RM8 guys ya. Saya nak masak dia tadi, nanti simple ya guys, dengan daun daun bandung ataupun daun tempasak nih guys ya. Yang simpel saja guys. Ini deh guys ya, nanti kita akan masak deh guys. Stay tune guys. Oke guys, kita akan masak nih guys ya. Pelangi ini guys ya, tapi kelompok babi dengan daun bandung yang sudah dicuci guys ya. Aku ingat sedikit saja guys ya, kelompok babi sudah ada minyak di sini ya. Simpel saja guys. Saya punya bawang putih dengan cili saja guys ya. Tidak perlu banyak. Minyak sudah panas, sudah masukkan guys ya. Masakan paling simpel guys ya. Saya tunggu biar empat bawang ini kekuning-kuningan, saya akan masuk air dan nanti guys. Oke guys, bawang kita punya kekuningan, saya akan masuk air ya guys ya. Ikut selera cara masing-masing guys ya. Nah, saya buat macam ini saja. Paling simpel guys ya. Bumbunya cukup rasa nih guys. Dua setengah guys ya. Guys ya, air sudah mendidih, so saya akan masuk dengan pokok babi ini guys ya. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup aja orang tidak lagi makan guys ya, atau gaul kan ya guys ya. Tunggu babi kami dah kembang, nanti baru saya akan masuk daun bandung nih guys ya, ataupun empasa nih guys. Simpel saja guys. Oke guys, kita punya babi dah lembut nih guys ya. Guys, sudah lembut guys ya. Kita masuk daun bandung ya guys, daun basah, daun basah guys ya. Simpel saja guys. Tak perlu lama guys ya, dalam 2 menit macam ini guys ya. Oke guys, lauk kita ada masak guys ya, pokok babi masak dengan daun bandung guys ya. Ini dia guys, tengok guys. Oh guys, sedap guys ya.
sementara guys ya, simple saja guys. Oke guys, aku juga video contoh ke tengah hari ini guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe Adep sama Adep channel guys ya. Thank you for watching. I love you all. Bye bye.